kami kami jadikan apa nama tempat ni untuk kami kumpulkan kesemua 39 ahli-ahli parlimen keadilan, dan tugas saya adalah memberikan mereka update sebab perubahan ni berlaku by minutes, you know, bukan by hour, by minutes. Jadi saya pagi tadi berada di kediaman Yang Amat Berhormat Tun, mewakili parti, untuk kemudiannya bersama dengan Guan Eng dan Muhammad Sabu bagi membincangkan perkara yang membawa kepada akhirnya Tun dikembali dinamakan sebagai calon Perdana Menteri yang didokong oleh 92 ahli-ahli parlimen dari Pakatan Harapan. Jadi untuk itu ada keperluan supaya ahli-ahli parlimen keadilan khususnya terus diberikan maklumat supaya mereka tahu duduk sebenar keadaan. Jadi keutamaan kita adalah bagi menyelesaikan kemelut ini segera. Betul. Akibat daripada pengkhianatan. Pengkhianatan itu berlaku terhadap dua perkara. Pertama, khianat terhadap trust dan mandat rakyat. Kedua, khianat terhadap prinsip dan polisi terhadap rakyat yang telah dijalankan. Demikianlah besarnya kesan buruk akibat daripada perbuatan khianat yang dilakukan. Jadi kerana itu, tugas segera kita adalah meredakan kemelut ini, dan ia akan hanya bermula apabila kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu ditentukan oleh institusi istana ataupun raja. Jadi itu saja yang kita boleh buat. YB, yang Sabah Sarawak itu support macam mana? Yang komitmen kami kepada Tun adalah 92 blok terbesar ini adalah bersama dengan Tun. Jadi proses seterusnya untuk mendapatkan sokongan daripada warisan GPS dan sebagainya itu saya fikir akan dia diuruskan oleh kita juga dan juga oleh Yang Amat Berhormat Tun sendiri. Jadi kami terus melaporkan apakah perkembangan-perkembangan yang berlaku kepada ahli parlimen. Okey, terima kasih banyak.